Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kali ini dengan saya dalam siri Google Site. Dah lama saya tak buat tutorial mengenai Google Site ini. So, hari ini saya ada kelapangan sedikit untuk berkongsi dengan rakan-rakan mengenai Google Site. Jom bersama-sama saya dalam siri Google Site. Bagi yang sedia maklum, rakan-rakan boleh launch Google site ini daripada Google Omnibox di search bar Google ataupun menggunakan aplikasi ikon Google yang terdapat di bahagian sebelah kanan atas ini, 9 titik ini, ataupun rakan-rakan boleh masuk membuka Google site melalui Google Drive. So kali ini saya berkongsi mengenai aplikasi ini, Google Apps icon sebelah kanan atas. Saya klik dan saya cari Google Site. Logo dia warna biru. Okey, biru putih, saya pun klik. Okey, next. Kita akan pergi ke bahagian New Google Site di sebelah kiri. Saya klik untuk membuka paparan Google Site kita. Okey, yang terkini. Biasanya sebelum ini perkongsian saya mengatakan di dalam paparan Google Site ini, okey, sebelah kanan ini sebelah kiri ini menunjukkan Google Site. Untuk mencipta Google Site yang baharu, laman yang baharu, kita perlu klik button tambah yang ini. Kalau dahulu button tambah yang warna-warni ini yang saya suka ini biasanya ada di sebelah kanan bawah. Kali ini dia dah ada paparan yang baru di mana start a new site sama ada dengan blank sahaja, kosong, ataupun Google dah sediakan pelbagai template di sini. Kalau saya boleh buka di sini. Okey, ini adalah antara template-template yang disediakan oleh pihak Google. So, ini yang terkini daripada pihak Google. Okey, so rakan-rakan boleh teruslah pilih kalau nak buat guna template ini. Ataupun mungkin kita boleh cuba dengan menggunakan nama yang ini kot. Saya double click. Okey, untuk membuka satu laman web yang menggunakan template yang telah sedia ada oleh pihak Google. Okey, so dia dah sedia kat sini, dah ada home, dah ada schedule, dah ada newsletter. Okey, katakan yang pertama yang kali ini saya ingin berkongsi mengenai bagaimana Google site kita itu kelihatan. Okey, so ada beberapa yang perlu saya share di sini. Okey, yang pertama kita boleh lihat dekat bahagian style dia. So rakan-rakan kalau nak ubah style site ini, laman ini boleh. Rakan-rakan boleh pergi dekat bahagian themes. Dan rakan-rakan boleh pilih ada 6 tema di sini. Okay, contoh saya tukar warna, saya tukar diplomat. Saya double click diplomat ini. Okey, so dia berubahlah begini. Class name. Contoh saya nak ubah warna, saya boleh pilih 5 warna yang ada di sini. Ataupun saya boleh pilih dekat pilihan warna yang pelbagai ini. Mungkin saya nak pilih warna, kali ini saya nak buat warna biru. Nampak menyela sikit. Okey, saya boleh cerahkan sikit, gelapkan sikit. Okey, then settle. Okey, so itu yang pertama. Yang seterusnya, yang kedua, bagaimana saya nak mengubah tulisan. Okey, untuk di bahagian tips ini juga disediakan tulisan. Rakan-rakan boleh pergi dekat font style ini dan kita boleh ubah classic, light ataupun heavy. Sebagai contoh, saya ambil bahagian light. Dia berubah light. Contoh, saya ambil classic. Dia kecil, dia boldkan sikit. Kalau saya ambil heavy, dia lebih besar sikit dan dia bold di sana. Okey, itu bagi tulisan. Bagaimana pula sekiranya saya nak section-section ini berubah bentuk. Apa maksud section-section itu berubah bentuk adalah di mana saya nak tambahkan seterusnya, kita nak berkongsi dengan rakan-rakan bagaimana saya nak mengubah section-section ini kelihatan. Contohnya bagaimana kalau perkongsian saya masa bengkel impresif Google Classroom hari itu, yang hari 15 hari bulan hari itu, ada soalan bertanya dengan yang ini. Bagaimana nak membuat background di belakangnya? Adakah warna putihnya? Saya memang suka saya suka nampak dia bersih je. So, kalau rakan-rakan nak berubah, okey macam ni kan, background pun boleh diubah. Macam ini dia warna biru. Kalau rakan-rakan nak mengubahnya warna, boleh rakan-rakan. Rakan-rakan pergi dekat section background ini, klik dekat gambar palette ini, sebelah kiri ni kan. Saya klik.
So dekat sini ada empat pilihan. Sama ada rakan-rakan nak regular, contoh saya klik sini regular ya. Ha, dia berubah situ warna putih background dia. Ha, ini yang saya punya favorite lah. Minta maaf lah ya. Okay, next yang kedua, emphasize one. Okay, dia warna gelap sikit, kelabu orang kata kan. Emphasize two, dia biru. Ha, sebab saya kenapa warna biru? Sebab saya pilih tadi warna biru. Kalau saya ubah warna, dia akan berubah warna lah ikut warna tema yang saya pilih tadilah. Okey, saya kekal warna biru ya. Okey. Ataupun mungkin rakan-rakan lebih kreatif, rakan-rakan nak guna image. Image boleh. Dalam Google Site mesti ada dua. Yang pertama upload, yang kedua select image. Kalau upload tu maksudnya kita ambil gambar daripada laptop kita, kita bawa jadikan background. Okey, sekarang contoh nak jimat sekarang saya select image daripada yang disediakan di galeri ini. Contoh saya nak gambar ada watu-watu ni gambar ni. Nampak macam abstract sikit dan saya select. Saya rakan-rakan boleh tengok bahagian section ini dia bersoraknya warna grey tersebut. Jangan risau tulisan ni nampak ke tak nampak. Ha, tengok dari sekelip mata dia dah ubahkan. Ha, dia dah Google Site anda terautomatik terus ubah supaya nampak penglihatan. Bila kita masuk gambar apa berlaku pada tulisan dia akan ubahkan. Okey, itu bagi satu section. Section yang ini contoh saya nak buat gambar lain. Saya pilih balik palette tersebut, section, background. Saya select image kali ini saya nak warnanya warna biru ke ataupun warna yang lain sikit daripada warna yang di atas tu. Contoh saya pilih warna yang ini pula. Ha, sama bentuk dia junam ke bawah tu. Tapi dia nampak lain sikit. Ha. So, di paparan section-section ini boleh kelihatan lebih menarik sekiranya rakan-rakan lebih menggunakan kreativiti untuk menghiaskan Google Site rakan-rakan. Okey, yang seterusnya rakan-rakan selalu bertanya dengan saya, macam mana nak buat tab-tab ini berada di sebelah atas ataupun nak berubahnya ke sebelah kiri? Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Okey, macam mana kita nak mengubahnya? Okey, senang saja. Rakan-rakan pergi dekat bahagian setting. Okey, bahagian setting. Pergi dekat bahagian navigation. Okey, ada mode. Okey, dia ada top, dia ada side. Contoh sekarang top kan. Okey, saya klik side. Okey, navigation tersebut akan ada di sebelah sini. So bila paparan handphone nanti, contoh saya preview ya. Di paparan handphone itu nanti, handphone, para pelajar tak nampak tab itu di sini. Bagaimana dia nak ubah, dia kena pergi sebelah sini dan kena cari dekat sini. So dia nampak lebih tersusun, lebih kemas lah berbanding kalau dia nampak kat atas tu. Kalau macam sekarang sedikit dia tak nampak sangat. Bila dah banyak nanti kan, kalau dia nampak tersusun cantik dia sampai ke bawah. Okay. Okay, selesai. Kita pun exit preview. Okey, so itu caranya bagaimana kita nak menampakkan section kita, memperbagaikan background dalam Google Site kita ni supaya Google Site ini menjadi lebih menarik perhatian. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.